Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Gym Shark Life. Okay, hari ni punya video kita ada special punya video. Kita akan unboxing si Turkish bow. Bow bermodelkan Turkish. Jadi ni kita custom eh. Kita order daripada China, berkilang dia direct. Kalau orang kita dah keluarkan barang daripada kotak ni hasil dia. Ambil sarung lah. Saya nak kain sarung untuk busur. Dan kita dapat string. Cantik eh, dia warna hijau. Kebetulan kayu yang dia pakai ni pun warna hijau. Dengan dapat dengan sikit lah, apa panggil, bulu rabbit silencer eh. Oh, ni punya siah eh. Cantik finish dia. Allahuakbar. Macam mana pasang ni? Bagaimana ni? Bagaimana kau boleh pasang-pasang lagi ni? Oh, finally dapat kau pasang. Ni pasang pakai busur beratnya ni. Sebelum dia pakai ringan je, bawah 30. Allahuakbar. Tak tipu kan kalau yang tak biasa main 40 ke atas agak struggle nak pasang talinya. Subhanallah. Busur kecil tapi kekuatan dia luar biasa eh. Sampai 40 tadi pun. Allahuakbar, berat. Alright, ni kita dah pasang string dia. Padu eh, nak pasang pun ya Allah tuanku berat eh. Nama dia si Turkish bow greenwood lamination, sejenis busur berlaminasi. Dia layer atas dia menggunakan laminasi yang grade A lah. Dia pakai fiberglass Bearpaw punya brand. Memang famous kat brand ni, silap aku. Okay, seterusnya busur ni pun dihadirkan dengan kekuatan 28 inci, menghasilkan 45 pounds. Bowstring dia 46 inci. So dia kalau dah pasang tu mesti 46 lah kot. Lebih kurang 46 inci dia punya length dia. Itu dia punya brace height dia. Lebar macam ni, anggaran dia 8.5, 7. 7. 7 something lah, 7. Brace height dia. Yup, 7 kalau di sini. 7.5. Dia punya jarak antara tali dengan pemegang handle. 7.5 inci. Lagi material dia menggunakan natural greenwood yang tadi saya cakap tadi. Nampak urat-urat kayu ni hijau eh. Greenwood. Greenwood ni sejenis apa tu panggil kayu daripada nature yang dipotong secara awal, tidak berlaku apa drying secara natural, tapi dimasukkan dalam kiln untuk cepatkan proses drying tu lah. Dia jenis kayu yang masih moisture lagi, masih lembap, cuma dikeringkan secara campur tangan orang lah. Jadi mari kita cek satu persatu lah apa yang menarik pasal busur ni. Jom. Bismillah. Okay, pertama sekali kita tengok dia punya simetri dia. Center tak center busur dia. Kita ambil tengah-tengah sekali eh. Okay. Kalau tengok sini, dia berdiri dengan keadaan stabil eh. Kiri kanan seimbang. Jadi simetrikal punya busur. Ada certain yang busur tu dia tidak simetri, tapi bagi saya tak ada masalah. Itu atas pembuatan busur masing-masing, pembuatan boya tersebut lah, ada tujuan tersebut. Kenapa dia lebihkan belatan, kenapa diberatkan bawah. Seterusnya kita tengok dia punya siah handle ya. Walaupun busur ni agak mahal, agak kecewa sedikit lah kat sini sebab dia tak ada gunakan macam satu layer. Dia atas ni ada laminasi atau ada dua layer kayu, okey kuat. Cuma banyak yang busur-busur mahal, banyak saya tengok majoriti pakai tanduk lah, pakai material yang lagi rare lagi kat dalam ni, nak bagi kuatkan lagi dia punya ni. Tapi so far tak ada masalah lah, finishing dia memang berpuas hati lah kalau tengok sini. Memang cantik eh. Alright, kita tengok dari segi dia punya bridge. Ni penting eh, bridge ni. Supaya bila kita tarik lepangan tali, kalau tak ada bridge, kebarangkalian tu tali akan slip ke tepi, buat benda tu patah akan berlaku lah.
Kalau dia berdiri ni dia akan terkawal. Maknanya kalau kita dah tarik bus tu dah lepaskan, dia pergi kepada kedudukan asal, dia tak lari pada ni kedudukan bersiah terus sambung ke bawah. Kalau dia lari ni boleh buat benda ni patah kita punya busuk. Tu ada jarak sedikit, ada punya loop, lubang sikit jarak antara ni dengan sini. So far bagus. Buatan ni memang keren-keren banget lah. Memang asli-asli. Itu dari segi handle dia, dia gunakan jenis apa panggil ni, dia bukan kulit, kulit asli, dia sintetik ke apa tak tahu. Tapi macam material rubber. Ibarat ni macam menggunakan rubber yang untuk badminton punya ni lah pemegang handle. Tapi benda ni boleh upgrade lah kalau misal kata nak tukar kepada lain tu, terpulang pada individu lah. Macam saya mungkin lepas ni tukar kepada ni kot, kulit lembu. Kalau ni dah rosak yang pemegang, boleh tampal sendiri kat rumah. Alright, mari kita tengok dari segi draw length dia, ketarik dia punya bentuk kufar dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bentuk cantik eh. Kalau tengok aero ni dah ada tanda sini sampai 27.8 27.6 macam tu, nak dekat 28. Sebab dia punya tarikan maksimum dia akan sampai sini. Kalau tarik lebih boleh, tapi risiko kerosakan buku tu akan berlaku lah. Sebab owner sini cakap pembuatan busun kata maksimum draw ni 28. Tarik lebih boleh tapi tanggung sendiri lah lepas tu. Kita ikut dia punya pembuat lah, sebab nak sampai ke putih tu pun dah berat lah. So far dari tarikan tu agak rata dan ringan. Tapi bila sampai ke 24, 25 inci, 26, agak berat. 28 tu lagilah kencang dia punya berat dia. Jadi busur ni agak kuat lah untuk tarik. Untuk simpan dalam rumah sebab suhu tak menentu, kadang-kadang boleh bawa punca kerosakan busur lamination, luminasi ni. Kerana suhu kita ni ekstrim lah. Usually kita panas sejuk sepanjang tahun, jadi tak stabil. Memang kadang-kadang panas kat rumah. Lagi-lagi duduk rumah kampung, jadi kena cari protector lah. Beg ataupun kain apa-apa balut dia semua simpan kat rumah. Okey, jom kita cuba busur ni. Let's go. Jom kita cuba busur Turkish bow dengan tarikan 28 inci, 45 pound. Tarik knocking point eh. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita tengok hasil dia. Bawa je. Cubaan pertama, alhamdulillah boleh. Walaupun boleh serasi lagi, tak ada knocking point. Kita main tembak je dulu. Sebab dia punya vibration dia tadi tak rasa yang dia punya gegaran ni. Sebab mungkin dia punya limb ni tebal, jadi tak rasa dia punya apa panggil handshot dengan vibrate. Tapi tak bererti busur yang ada handshot dengan vibrate tu tak bagus. Tapi kalau lebih sangat handshot pun sakit kat tangan nanti. Tak rasa sangat dia punya vibration eh. Kalau busur yang lama ada dua kat rumah sebelum ni, ada rasa dia punya gegaran ni. Ni tak ada. Mungkin sebab limb dia tebal eh, 45 pound. Dia macam campur dengan breeze ni sekali ke, mungkin buat hilang dia punya gegaran ni. So far agak puati juga. Jom kita cuba lagi. Keras sangat tarik, 45 pound. Agak tinggi. Sakit sikit jari lah.
untuk biasa, untuk siapa yang baru belajar tarik busur kuat. Jadi lengah dan pedih. Alright. Busur ni sangat padu dan kencang aku pergi ni sebab 45 lbs. Sakit sikit tangan sebab tak biasa main busur tinggi. Jadi memang padu. Kuat eh. Okey. Itu saja untuk video hari ini. Terima kasih kerana menonton. Memang bagi pendapat aku secara personal lah, boleh dikatakan jersey finishing memang sangat tip top, cantik, baik, padu. Dia punya siah pun memang finishing cantik. Cuma ni lah, cumanya dekat siara tak ada apa yang banyak tanduk ataupun dia punya tengah-tengah bulat tu tak ada, macam material lain nak bagi kukuhkan lagi dia punya siah. Itu sajalah overall handshot dia, dia punya vibration dia tak rasa. Ada tapi mungkin tak rasa lah. Memang tak rasa sebab mungkin lim dia tebal. Overall memang cantik finishing dia dan kecil sesuai untuk Katra. Memang baik lah. Okay, terima kasih kerana menonton. Hingga bertemu lagi untuk video akan datang. Bye. Assalamualaikum.